yang telah dimulai oleh Bapak Presiden di tingkat nasional pada hari Senin kemarin, di mana tempat galeri nasional. Kemudian kami meneruskan di tingkat Jakarta, memfasilitasi semua pekerja seni. Jumlahnya cukup banyak, karena itu kita melakukan koordinasi bersama dengan asosiasi-asosiasi pekerja seni, dengan juga Dewan Kesenian Jakarta, untuk mengumpulkan, membuat daftar nama-nama teman-teman pekerja seni yang bisa mendapatkan vaksin. Salah satu industri yang juga terdampak lumayan parah ya dengan COVID-19, karena juga kita nggak bisa ada pertunjukan, terus nggak bisa untuk perfilman, mungkin nggak bisa ada syuting dan lain-lain. Cuma sekarang kita juga dengan protokol kita seni yang kita bikin sendiri, dengan protokol kesehatan ketat yang kita regulasi sendiri, kita alhamdulillah udah mulai bisa berjalan juga gitu, syuting terus manggung walaupun nggak ada penontonnya dan lain-lain gitu. Vaksin kita bisa seenaknya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatannya tersebut, karena kemungkinan orang yang sudah divaksin juga mungkin saja bisa terkena COVID, tetapi mungkin dampaknya tidak akan separah orang yang belum divaksin. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau mereka tetap bisa menularkan si COVID tersebut kepada mereka-mereka yang belum divaksin. Nah, jadi tetaplah dengan protokol kesehatan, yaitu satunya adalah mencuci tangan, memakai masker, lalu menjaga jarak, serta menghindari yang namanya kerumpian. Iya, karena kalau kita udah berkerumun biasanya suka ngomongin orang, yang enggak diomongin, akhirnya jadi ngomongin orang.